Persib Bandung resmi memperkenalkan dua mantan pemain Persibaya, Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto, sebagai rekrutan barunya. Ricky dan Rian sukses mengantarkan Persibaya menembus 5 besar. Ricky, meski hanya tampil sebanyak 18 kali, ia mampu nyumbang 6 gol. Sementara, Rian diturunkan pelatih Aji Santoso sebanyak 21 kali di akhir musim. Ia disebut Aji Santoso sebagai pemain kunci Persibaya. Bergabungnya Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto ke Persib diumumkan melalui unggahan di Instagram milik Persib Bandung. Dua pemain yang menjadi andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2020 itu dikontrak Persib Bandung dengan durasi lebih dari satu musim. Keduanya merupakan rekrutan perdana tim berjuluk Pangeran Biru di bursa transfer jelang Liga 1 2022-2023. Pengalaman dua pemain itu ketika berseragam timnas Indonesia diharapkan bisa menjadi amunisi baru Persib yang akan berlaga di Piala AFC 2023. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like jika kalian suka, comment and share. See you next video guys.